Setelah ramai disebut sebagai calon istri dari Verrel Bramastra, Sarah Samantha yang dijodohkan oleh Vena Melinda terlihat kembali hadir dalam momen spesial keluarga tersebut. Setelah hubungannya dengan Natasha Wilona kandas, Verrel Bramastra memang sempat dikaitkan dengan sejumlah wanita cantik seperti Ranti Maria, Feby Rastanti, dan tentu saja Sarah Samantha. Bukan berlatar belakang seorang selebritis, kemunculan Sarah Samantha sempat mencuri perhatian lantaran parasnya yang cantik. Diketahui Sarah Samantha adalah putri dari sahabat Vena Melinda yakni aktris senior Dewanti Bauti serta merupakan sepupu dari Siren dan Zaskia Sungkar. Sempat tersiar kabar Vena Melinda berencana untuk menjodohkan Verrel Bramastra dan Sarah Samantha mengingat keduanya kini masih berstatus lajang dan tampak serasi. Bahkan Verrel beberapa kali sempat terlihat mengajak Sarah Samantha untuk pergi dan mengenalkannya dengan sejumlah sahabat. Kedekatan antara Verrel dan Samantha pun kemudian mendapat dukungan hangat dari sang ibu dan juga keluarga De Sungkar. Namun di tengah hubungan Verrel dan Samantha yang semakin dekat, kini sosok Natasha Wilona kembali merniadi perhatian. Pasalnya isu perihal hubungan Verrel dan Natasha Wilona yang kembali dekat memunculkan spekulasi bahwa keduanya berencana untuk segera balikan. Sayang hubungan Verrel dan Wilona dikabarkan tak mendapat restu Vena Melinda lantaran perbedaan keyakinan keduanya. Setelah beberapa bulan mengenal Verrel, dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya, Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Sarah Samantha kembali diundang Vena Melinda untuk hadir di kediamannya. Bukan tanpa sebab, Sarah Samantha diundang Vena untuk menghadiri perayaan ulang tahun Fania Atabina adik bungsu Verrel yang begitu dekat dengan dirinya. Mengenakan pakaian berwarna ungu tampak Sarah Samantha yang memeluk serta mencium pipi Fania. "Happy birthday Princess Fania," tulis Samantha. Kedekatan Sarah dan Fania tampak pula Vena Melinda yang duduk di belakang sambil menyaksikan kedekatan keduanya.